Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa dari mana Ibu? Rahma di Cikarang. Ya, silakan Umur Rahma. Ya, ingin ketahuan tadi kita mengenai menjahit pakaian tadi ya. Nah, di sini tuh umumnya kalau misalnya pemenjahit itu kan memesan bahannya dulu. Yang kemudian setelah jadi bajunya itu dituliskan di kutansi tersebut bahwa bahan yang dipakai sekian, terus biaya pembuatan sekian. Nah, itu apakah dibolehkan Ustaz? Karena umumnya seperti itu. Tapi bahan sisa bahan tidak kita terima, pokoknya itu sudah jadi baju, sudah siap pakai gitu. Ya, ya, lanjutan dari pertanyaan pertama dan pembuatan baju tadi, maka dalam ini dalam fakturnya atau bonnya jangan tuliskan dipisahkan antara harga barang, harga bahan dengan kain. Bahwa bentuk barang adalah baju, baju ini, kemudian harga sekian. Tanpa dijelaskan masing-masing harga, selesai insya Allah. Kalau dijelaskannya harga kain dasar, berbeda jadi hukumnya. Dia menjual barang yang bukan menjadi miliknya.